Kembali lagi Mas Lur, pemanfaatan dari sisa discakram kita buat untuk sebuah kapak. Ikuti terus videonya, semoga video ini bisa bermanfaat ataupun bisa menginspirasi. Oke, langsung kita proses. Kita perkirakan, kita ambil garis Mas Lur. Yang akan dibuang dan yang akan diambil.
hasil akhirnya seperti ini Mas Lur. Sekarang kita cek untuk kegunaan, fungsinya fungsi ringan kalau ini Lur, karena bahannya cuman dari bis cakram. Kita coba Lur di bagian yang kering, dia bisa apa enggak melihat apa enggak maksudnya. Kalau dia dibuat permukaan tipis biasanya tetap melihat Lur, karena ini gusi, namanya kampak yang gusi. Cek Mas Lur, nih kalau kena mata kering walaupun udah kena sepuan garam, kalau dari discakram masih mau, masih purun agak putih ini, jadi dia putih kayak penyot tapi kecil banget ini Lur. Kalau dia dibuat lebih tipis lagi, lebih beresiko lagi sampai melipat ataupun meleot. Oke, sekian video tutorial dari kita. Semoga tutorialnya tadi bermanfaat. Sekian, terima kasih.